Nama saya Corazon. Di Seniman Pangan ini saya adalah seorang food technologist yang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk sampai dia terkemas, siap untuk dipasarkan. Sekolah Seniman Pangan ini memang diharapkan dapat menjadi sebuah platform ekonomi bisnis yang kemudian bisa menjadi wadah bagi petani, nelayan, dan juga perimba untuk mereka bisa memberikan satu nilai tambah bagi komoditas yang mereka miliki. Nah, untuk saat ini memang kami sedang mengembangkan, pertama ada di Bekasi, lalu saat ini juga sudah sedang berjalan ada di ND Flores. Nah, dalam tahun ini memang rencananya akan dikembangkan juga di daerah Jailolo, lalu Maumere, Jayapura, dan juga di daerah Toba. Di Sekolah Seniman Pangan Bekasi, yang juga merupakan adalah headquarternya, saat ini sudah ada satu kebun yang memang kami kondisikan atau kami olah untuk 5 petani muda di sana. Sekarang mereka mengolah kebun tersebut. Untuk saat ini kita sudah terima 5 anak-anak petani muda yang dari Banten, Jawa Barat, NTT, dan Jawa Tengah. Kita ada 3 modul. Yang salah satu adalah on-farm, di mana murid-murid belajar untuk petani, lebih khusus untuk pertanian organik. Lalu setelah dari kebun, kita juga belajar pengolahan hasil dari kebun sendiri untuk bikin sebuah produk. Saat ini mereka lagi mau pindah ke modul kedua untuk pengolahan hasil dari kebun. Salah satu bagian dari training center yang dimiliki oleh Seniman Pangan adalah Food Lab yang ada di Kemang, Jakarta Selatan. Bagi para petani yang sedang melakukan training untuk mereka bisa belajar bagaimana mengembangkan produk mulai dari komoditas apa yang mereka punya, lalu mereka olah, mereka berikan nilai tambah sampai menjadi produk terkemas yang siap dipasarkan. Harapan saya untuk anak-anak yang join kita di SSP, setelah mereka belajar semua modul yang kita ada, mereka kita bisa lepasin mereka dan mereka bisa bangun sebuah usaha sendiri, berkembang di daerah mereka masing-masing. Di sini saya belajar tentang cara pembuatan bedengan, pembuatan pupuk, dan intinya belajar bagaimana caranya bertani dengan baik gitu, dan untuk menghasilkan nantinya produk yang bagus dan bermutu. Harapan kedepannya sih, setelah saya selesai belajar di Sekolah Seniman Pangan, saya ingin membuka lahan di daerah saya, lalu mengajak petani-petani muda agar bisa bertani juga seperti sama saya, lalu ingin mengembangkan usaha sendiri sih, itu sih.